Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Henry Masa Sudah Olahraga. Ada pasien dari mana, Kak? Saya dari Bogor. Asli, dari Bogor. Bogor. Cuman tinggal di Cidahu. Di Cidahu. Mengalami cedera pinggang ya? Iya, cedera pinggang. Udah berapa bulan? Sekitar 4 bulan sampai sekarang. 4 bulan itu udah dipijit? Udah sering. Sering. Dipijit, ya. Berapa kali tuh? Kalau hitungan 4 bulan sampai sekarang tuh mungkin 8 kali ada. 8 kali. Orang yang beda-beda. Cuman orang yang beda-beda. Terus belum ada perubahan berarti ya? Belum ada. Kurang nyaman di saat gerakan? Di saat, terutama kalau jalan biasa. Jalan, terus naik motor gitu ya? Hmm. Sering cendut gitu ya? Iya, betul. Belakang. Apa posisi sebagai? Saya atlet? Atlet. Atlet Tarkam. Di Jakarta, anjay. Oke, kita eksekusi. Dibuka bajunya, Bang. Sini. Ya. Bagian yang sakit ini ya? Ya, itu kanan kiri sama kanan kiri ya. Soalnya beda nih. Nah. Sakit ya? Hah? Ini. Oh, sama. Ini. Enggak ya? Enggak. Kalau ini? Enggak. Enggak. Ini doang ya? Iya. Nah. Ke perut ini ya. Nah. Iya sama nih. Tuh. Selama 4 bulan ya? 4 bulan tersiksa ya. Kesini nggak jadi terus ya? Iya betul. Ada halangan. Ada halangan kemarin kan saya juga sempet nggak ada gitu. Tangannya ke bawah. Nah, lagi banyak event sekarang ya? Iya, lagi banyak. Mesin badannya. Sakit nih. Ini ototnya keras nih, Bang. Napas juga terganggu ya? Iya betul. Nah ini sakit. Ini udah rembet ke perut nih. Tuh. Oh.
Coba mesin. Tanya sini. Nah. Mesin ya. Atur napas. Atur napas. Atur napas. Atur napas lagi. Buang. Napas. Udah kena perut itu. Napas. 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 Sakit gak? Sakit. Tuh. Napas. Nah, ini sakit. Nah, ya. Udah mau ke bawah ini, Bang. Lama-lama ke engkel ini. Aduh. Nah, satu lagi. Satu lagi nih. Ini lama-lama ke sini nih. Kalau udah 8 bulan. Kalau ini enggak terlalu ya? Ini enggak terlalu. Tapi lumayan. Mesin. Ototnya keras. Apa satu napas. Satu napas. Mantap ya.
Tepuk kesangan, keringetan langsung. Kita cek dulu. Bismillah. Mudah-mudahan gak kayak tadi. Ya tadi gak? Enggak. Hah? Kaget doang? Enggak, kaget doang itu. Kaget doang? Enggak, udah enak kan? Iya. Alhamdulillah. Pegangan ini bawah. Nah, sebelah sini. Bawah. Pegangan. Jempolnya sini. Nah. Anu pina tas. Relax ya bang. Bismillah. Lemesin. Kakinya lemesin. Lemas, lemas. Lemas. Nah. Oh no, enak tuh. Mas. Mas lagi. Tangannya sini. Tutup lagi. Atur nafas. Buang. Atur nafas, 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 buang. Napas, buang. Napas, buang. Napas, buang. Napas, buang. Ah, duh, punggung juga kayaknya sering sakit. Yeah. Tangan ke bawah. Udah nggak kayak tadi? Enggak. Udah enak kan? Pinggang tuh paling lawan. Tahan sini. Nah. Lemesin. Mesin. Coba duduk. Nah, rasain dulu. Enggak terlalu ganjal kayak tadi. Enggak terlalu. Kalau tadi ganjal. Tadi ganjal.
Gak bisa. Coba duduk sila. Nah, di atas. Coba begini. Nah. Enggak. Aman. Iya, aman. Alhamdulillah. Udah enggak kerasa ini di sini udah hilang. Enteng. Coba diri dulu. Diri. Jongkok. Biasanya kan jongkok sering. Nah, gitu. Buka. Kalau nah. Lurus sih, kalau lurus begini enggak. Enggak. Tapi kalau aman. Misalkan di kalau ruku. Nah, gitu. Enggak. Kemarin? Enggak. Sekarang enggak ada. Enggak ada. Di sini yang udah hilang yang enggak hilang. Udah hilang? Iya. Aman ya? Aman, aman. Alhamdulillah. Sok tidur lagi. Yang bikin sakit yang ngeganjel di sini. Di pas tulang ekor ini ya? Betul. Area sini nih. Iya. Tadi kan yang agak bunyi kan tadi sini nih. Oh. Sini kemungkinan kan ada yang geser sedikit, terus ototnya abang kaku. Oke, sudah di treatment. Gimana setelah di treatment AMC? Lebih jauh lebih enak sih. Alhamdulillah lebih. Dibanding tadi sebelumnya. Gak bisa. Iya. Betul. Terus gak bisa gini ya. Nah, iya betul itu. Sekarang udah bisa. Udah bisa. Sekarang udah hilang juga. Udah hilang. Iya, yang ngeganjelnya juga. Oke, mantap. Kesan-kesannya gimana? Pegang dulu. Buat kesan-kesannya sih. Buat rekan-rekan kalau olahraga kita harus stretching dulu. Iya betul, itu terutama kalau sebelum olahraga tuh harus pemanasan, terus setelah olahraga juga harus pendinginan sih itu. Ya, betul. Ya. Karena kalau nggak pemanasan dulu, badan apa kaku, ya. Dipaksain, terus lagi capek, gampang cedera. Pasti itu, udah pasti. Apalagi kalau cederanya udah kayak gini parah, ya, sakitnya parah. Juga. Aduh. Ini juga kemungkinan kan kelelahan sama nggak stretching ya, juga kan awalnya gitu. Ya, stretching. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke.